Okay. Bang Wildan, artinya ya. Dipercaya oleh Lesti untuk tampil di acara hari ini, gimana nih ceritanya? Alhamdulillah sangat senang sekali, karena memang Lesti ini alhamdulillah setiap ada acara pasti WA, pasti ngomong gue bahwa Kak Wildan tolong dong gini-gini. Dan saya alhamdulillah waktunya kebetulan pas. Beberapa kali itu dia WA setiap ada acara, alhamdulillah saya lagi gak ada, gak di luar kota atau lagi gak ada kegiatan gitu, alhamdulillah sih. Oke, mengisi berapa lagu di acara Dede? Tadi duet sama Lesti, Lebih Dari Selamanya. Lagu duet, kebetulan itu single kita berdua sih. Oke, bicara soal lagu terbaru Dede yang sudah lama vakum dan baru kali ini akhirnya Pecah Telur rilis, gimana nih? Pastinya saya sebagai teman ya, senang karena Lesti kembali berkarya lagi. Pasti tidak lepas dari dukungan Lesti lovers, keluarga, semua. Dan yang pasti lagu ini ciptaan dari Cedo Adibal. Lagunya enak banget. Kebetulan sebelum rilis kita di Lesti dengarin gitu. Memang keren banget. Dan, okay. Dan pasti kalau didengarkan itu menyentuh banget dan gimana ya? Keren banget pokoknya lah. Lesti banget gak sih bisa dibilang lagu ini? Kalau yang fans-fansnya pasti pada nangis kalau dengar, karena sedih banget, keren banget lagu. Melihat tadi Lesti perform dengan lagu barunya Bang Wildan, terus acara hari ini gimana sih setelah lama vakum tidak mendengar Lesti nyanyi, akhirnya bisa mendengar langsung Lesti? Ya sebagai sahabat sih senang ya, akhirnya Lesti bisa berkarya lagi, bisa bernyanyi lagi. Tadi keluarga, sahabat, terus Lesti lovers, semua pada support, pada teriak dan bisa mendengarkan Lesti lagi bernyanyi, melihat lagi senyumannya dia. Yang pasti saya doain semoga Lesti bahagia selalu ya. Dan untuk single Insan Biasa ini semoga bisa trending satu ya. Dan berkah buat pencipta lagunya Ceko Adibal, berkah juga buat semuanya. Berarti tadi keluarga ada? Keluarga Lesti datang? Tadi kalau nggak salah ada si kakaknya ya? Kakak Bini. Kalau orang tuanya Lesti sendiri, kelihatan nggak tadi? Aku nggak lihat sih tadi, cuma kakaknya doang. Oh berarti dari pihak Lesti hanya diwakilkan oleh Kak Bini, ya, dari keluarganya Bang Dilar sendiri? Aku nggak perhatiin. Oke. Soalnya rame banget. Kak Wildan, artinya melihat akhirnya Lesti comeback ya. Lesti dengan yang sekarang ini, gimana sih, ada perubahan kah dari sosok Lesti sendiri selama mengenal dan ketika kemarin ada masalah dan hari ini pulih ya, comeback? Lesti ya begitu, dari awal saya kenal sampai sekarang ya tetap seperti yang Lesti yang saya kenal sih. Tetap hamba, tetap baik. Berarti tidak ada perubahannya, Kak Wildan? Paling berubah menjadi seorang ibu. Berarti terlihat sangat bahagia tadi ya di panggung. Pasti ada haru juga ya, karena kan ini perdana dia nyanyi juga, terus live di apa, di YouTube-nya dia, Leslar, dan dihadiri banyak orang, dan apalagi fansnya dia yang sudah mensupport dia dari awal sampai sekarang itu bisa menyaksikan Lesti, mereka pasti senang banget. Doanya apa sih Kak Wildan sebagai sahabat, sebagai orang yang dekat dengan Dede? Saya sih doanya ya cuman buat Lesti, semoga bahagia selalu, langgeng terus. Dan yang pasti untuk single Insan Biasa ini bisa menjadi penguat buat Lesti, bisa menjadi berkah buat Lesti, buat semuanya. Dan semoga bisa trending satu.